Kevin Dix dijadwalkan mengambil sumpah warga negara Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark pada Kamis 7 November 2024. Hal tersebut diutarakan setelah Kemenpora dan PSSI mengikuti rapat kerja bersama dengan Komisi 8 dan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diketahui, proses naturalisasi Kevin Dix ditargetkan akan selesai sebelum laga melawan Arab Saudi. Bahkan pemain berusia 28 tahun itu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia saat melawan Jepang. Setelah mendapatkan paspor Indonesia, nampaknya Kevin Dix tidak bisa bersantai. Dirinya harus segera bergabung dengan timnya untuk membela FC Copenhagen di Liga Konferensi Eropa pada Kamis malam 7 November 2024. FC Copenhagen dijadwalkan menjamu klub Turki Istanbul Başakşehir. Laga tersebut merupakan matchday ketiga Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan digelar pada Jumat 8 November 2024 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. FC Copenhagen sendiri membidik kemenangan setelah dua laga sebelumnya berakhir dengan satu kali imbang dan satu kali kekalahan. FC Copenhagen saat ini berada di posisi 25 dari 36 tim di klasemen sementara Liga Konferensi Eropa 2024-2025. Untuk lolos otomatis ke 16 besar, mereka harus finish di posisi 8. Kemudian, FC Copenhagen tertinggal 5 poin dari klub asal Austria, Rapid Wien, yang berada di posisi ke-8. Untuk lolos ke babak playoff 16 besar, mereka hanya perlu mencapai posisi ke-24.